Halo teman-teman, bertemu kembali di channel saya, channel yang membahas seputar dunia audio. Hari ini saya lembur ya. Ini saya sedang membuat box CLA, box subwoofer CLA 18 in. Video ini melanjutkan video yang kemarin yang persiapan itu teman-teman, membuat box CLA ya. Jika teman-teman sudah menonton, ini adalah video lanjutannya. Ini adalah proses pembuatannya. Maaf tadi nggak sempat ngerekam ya proses pembuatannya. Ini saya langsung tunjukin aja yang ini baru sekitar 30% ini. Jadi teman-teman bisa melihat. Saya ringkas ya, kalau langsung saya rekam dari awal sampai nol, wah bisa sampai 3 atau 4 jam mungkin ya. Nah nanti kasihan teman-teman paketannya habis ya. Jadi nanti saya akan tampilkan bagaimana proses-prosesnya. Jadi bagian-bagian mana yang harus dipasang dulu, bagian-bagian mana yang dipasang belakangan ya teman-teman. Ini seperti ini. Ini saya pasang sendiri karena teman saya katanya lagi kecapean, nggak bisa membantu. Ini saya pasang sendiri. Dan seperti ini yang pertama kali bagian-bagian yang dipasang teman-teman. Ini ya. Ini ada tampak samping. Ini belakang, sama ini speaker. Sama ini sekat dalamnya. Nanti masih ada sekat yang sini. Ini kelihatan ya. Ini saya lembur malam. Karena mumpung apa libur ngamen. Libur ngamen, jadi saya lembur malam-malam ini. Semoga aja gak hujan cuacanya, karena sore tadi juga udah mendung. Tapi alhamdulillah hujan tapi sebentar teman-teman, jadi saya bisa melanjutkan pembuatan boxnya. Oke, seperti ini. Ini baru sekitar 30%. Oke. Oke teman-teman, saya lanjutkan dulu. Jadi nanti saya akan tampilkan proses yang 50% atau 70% nanti. Oke. Oke. Nah ini dia hasilnya teman-teman. Ini kurang lebih 80%. Ini sudah ada tutup atas, tutup bawah. Sampingnya seperti ini ya, sekat dalamnya. Ada sekat bawahnya. Maaf kalau gelap ya, ini malam-malam ngambilnya lembur. Oh ya, malam ini kita kedatangan tamu. Mantap juga. Ini 80%, tinggal nutup bagian sampingnya. Udah selesai teman-teman. Seperti ini ya. Tadi udah saya lihatin bagian-bagian mana saja yang pertama kali dirakit, dipasang ya, sampai hasilnya 80% seperti ini. Kalau teman-teman atau kalian ingin buat box CLA ini. Untuk pesan belum bisa melayani. Ki alatnya nyelah kabeh ku lho, kae iki nyelah kabeh ngene wong kabeh. Apa nih ya? Wes, gitu. Jene peta anu. Apa jenenge? Mau tak ambil rekote pas anu prosesnya, tapi suwi ya. Berjam-jam prosesnya. Jadi tak apa jenenge langsung tak apa jenenge langsung proses selanjutnya ngono ae. Musake paketane kanca-kanca iki lho. Kena entek. Oke, saya mau tutup dulu ini. Tinggal tutup sampingnya. Oke, teman-teman. Oke, ini hasil jadinya teman-teman. Sudah full box ya, full jadi. Ini tinggal di amplas, di finishing dah jadi. Kiano main kiano tukang lifting ya gitu.
kita buka. Oke. Nah, seperti ini dalamnya. Jadi udah kelihatan ya. Mantap kali. Ini baut yang tak piro iki. Baut tok. Itu dipakai elek apa dulu? Ya, jadinya seperti ini teman-teman. Ini tinggi ini piro ini lali aku ya. Dure. Speakernya udah tak bolong, nah, lali. Saya polos speakernya. Burung tak bolong. Ada yang lewat bolte. Dira? Oh iya, ngisor kayak. Malam sih gawe ora tukang selur, tukang maido sih gawe. Jadi yes, keliwat ngono gue. Daya. Oke. Seperti itu tadi prosesnya. Kalau kalian ingin membuat box CLA, box subwoofer 18 in, seperti itu prosesnya. Jadi bagian-bagian yang sekiranya sulit, dalamnya itu dipasang terlebih dahulu. Jadi nanti yang mudah belakangan tidak apa-apa. Oke teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan berhenti untuk terus belajar dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Ini malah dosen tersantaran ki yo ngopo. Waduh lah, Mas. Oke, sampai jumpa teman-teman.